Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahiman ya ayyakum, alhamdulillah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah azza wa jalla untuk bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini, di rumah Allah Azza wa Jal, untuk kembali bersama mengambil faedah terkait dengan apa yang wajib kita ketahui dari hukum-hukum Allah yang terkait dengan pribadi kita sebagai hambanya, yang apabila kita tidak mengetahuinya maka kita dianggap berdosa dan menyisihi apa yang dia inginkan. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk bisa memahaminya dan juga memudahkan untuk bisa mengamalkannya serta istiqomah di atasnya sampai kita berjumpa dengan dalam keadaan demikian. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih tentang fikih kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizahullah Ta'ala. Masih bersama pembahasan kitabus shalah, memasuki pembahasan mawaqitus shalah tentang waktu-waktu salat. Dia katakan li salati awqatun muhaddadatun la budda an tu'adda fiha. Kewajiban salat terkait dengan waktu-waktu yang dibatasi oleh syariat, yang setiap salat wajib ditunaikan pada waktu tersebut. Tentang masalah ini akan disebutkan insyaallah riwayat-riwayat dari Nabi SAW kapan mulai waktu salat dan kapan berakhir, dan apa yang harus kita lakukan di waktu-waktu tersebut. Tentang waktu ini Allah sudah jelaskan dalam kitabnya di surat An-Nisa ayat yang 103, Allah menyebutkan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat yang diwajibkan kepada kita sekalian, Allah azza wajalla telah menetapkan waktu-waktunya bagi orang beriman. Itu kapan waktu salat subuh, kapan waktu salat duhur, salat asar, salat maghrib, sampai salat isya. Ada waktu-waktunya. Dikatakan ay mafrudan fi waqtihi, yaitu diwajibkan salat tersebut dikerjakan pada waktunya. Padalla dzalika ala fardiyatiha, dan ayat ini menunjukkan akan wajibnya menunaikan salat pada waktunya. Wa anna la waqtan la tasihhu illa bihi, dan bahwa setiap salat ada waktunya yang tidak sah salat dikerjakan kecuali pada waktu tersebut. Oleh karena pernah kita sebutkan sebelumnya isyarat bahwa khusus untuk kewajiban salat ini kita perlu mengetahui syarat, rukun, wajib dan sunnahnya. Syarat yaitu apa yang terkait dengan sholat tapi sebelum sholat dikerjakan. Di antaranya adalah dipastikan masuknya waktu sholat. Dan masuknya waktu sholat tidak dipatok pada terdengarnya azan. Karena bisa jadi azan di suatu masjid yang ada di kampung kita terlambat muadzinnya.
atau terlalu cepat? Tidak. Tetapi dipatok dengan tanda-tanda yang ada di alam. Dan ini bisa berlangsung dari masa ke masa dan dimanapun. Karena pada masa Nabi SAW yang namanya penunjuk waktu ini belum ada. Seperti di dinding kita, di tangan kita, jam penunjuk waktu belum ada. Sehingga salat dikaitkan dengan alam. Dikaitkan dengan alam. Nah, nanti akan kita ketahui bagaimana mengatur waktu subuh, mengatur waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, dan waktu isya. Kapan awalnya, kapan akhirnya. Dan ini juga perlu kita ketahui karena mungkin saja kita tidak menjumpai penunjuk waktu. Kita ada di alam. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Beliau katakan, waqad asyara ila hadhil awqat al-Qur'anul Karim. Dan ayat tadi yang merupakan firman Allah Azza wa Jalla yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim mengisyaratkan bahwa salat terkait dengan waktu. Dipastikan waktunya. Karena kalau dikerjakan sebelum masuknya waktu, tidak sah. Kalau sudah lewat waktu, berdosa. Wa bayyanat sunnah nabawiyah, demikian juga dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau katakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhri pertama. Dalam banyak riwayat Nabi SAW ketika menyebutkan salat, salat itu diawali dari waktu zuhur. Menghitung salat dari waktu zuhur. Di antaranya adalah tentang keutamaan salat rawatib. Salat sunnah rawatib yang mengikuti salat wajib. Yang kita kenal dengan qabliyah dan ba'diyah. Yang di sana ada keutamaan. Kata Nabi SAW, man salla itna asyarak'atan fil yawmi wal laylah, bunya lau baitan fil jannah. Barang siapa menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, akan dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Lalu beliau memulainya dari waktu zuhur. Beliau katakan, arba'an qabla zuhri, wa thintaini ba'daha, wa thintaini ba'dal maghrib, wa thintaini ba'dal isya, wa thintaini qabla subhi, au kama qala sallallahu. Kemudian beliau mulai menghitung dari waktu zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Memulai penghitungan salat dari waktu zuhur. Demikian juga dalam hadis yang menyebutkan waktu salat ini, dikatakan waktu zuhri dan waktu zuhur diketahui idza zalatis syamsu, apabila matahari sudah mulai zawal. Apa itu zawal? Zawal maknanya tergelincir dari atas kepala. Jadi asalnya matahari itu ketika di atas kepala ini belum dihitung masuk waktu zuhur sampai terjadi zawal, yaitu bergeser sedikit ke arah barat. Bergeser sedikit ke arah barat sehingga tidak lagi lurus dengan kepala kita. Maka ini namanya zawal. Kadang matahari juga di suatu musim dia bergeser ke kanan atau ke kiri. Ya, kalau kita perhatikan ya, kadang ke selatan, kadang ke utara. Maka bayangan itu tidak dihitung. Sampai bergeser sedikit ke arah barat, maka baru dihitung masuk waktu zuhur. Nah, justru nanti terkait dengan adanya larangan mengerjakan sholat ketika matahari tepat di atas kepala. Jadi ada 5 larangan waktu sholat yang dijelaskan insyaAllah. Kita sebutkan singkat dulu. Setelah kita sholat subuh sampai terbit matahari pertama. Yang kedua, saat terbit matahari sampai setinggi 1 tombak. 2. Yang ketiga, ketika matahari di atas kepala. Yang keempat, setelah sholat asar, kita yang melaksanakan sholat asar sampai tenggelam matahari. Ya. Kemudian setelah tenggelam matahari,
sampai berapa saat. Nah, ini lima larangan untuk sholat. Kita lanjutkan. Jadi waktu zuhur itu dari matahari atas kepala sampai tergelincir sedikit. Malam yahdul asr. Tadi awalnya. Sampai kapan? Kata beliau sampai dihitung bayangan seseorang sama dengan tinggi badannya. Bayangan seorang sama dengan tinggi badannya. Maka itulah akhir waktu zuhur. Oleh karena kalau kita cermati di masjid zaman dulu, di masjid-masjid desa masih ada saya lihat, itu di halaman masjid dipasang patok besi. Untuk apa itu? Untuk melihat tadi patokannya pada waktu bayangan matahari ini. Jadi setelah matahari tergelincir dari atas kepala sedikit ke arah barat, lah terus berlangsung sampai bayangan seseorang sama dengan tinggi badannya. Itu akhir waktu zuhur. Pas. Kemudian setelah itu, ya, kata beliau, wa waqtul asri malam tusaffir asy-syams. Sampai tepat sesuai dengan tinggi badan seseorang, kemudian setelah itu baru masuk waktu asar. Sampai kapan waktu asar dimulai dari bayangan tadi sampai selama warna oranye atau warna jingga matahari belum hilang. Di warna jingga matahari belum hilang. Jadi matahari kita lihat, oh tidak silau, itu masih waktu asar. Wa waktu salatil maghrib malam yaghibi syafaq. Dan waktu maghrib setelah hilangnya matahari sampai selama syafaq, syafaq itu warna merah di langit, itu belum hilang. Belum hilang, itu waktu maghrib seperti sekarang ini kalau tidak mendung. Setelah hilang, kata beliau, wa waktu salatil isya ila nisfil lail al-awsat. Waktu isya itu dari hilangnya warna kemerahan di langit sampai pertengahan malam yang pertama. Nisfil lail al-awsat, yaitu sampai pertengahan malam. Jadi malam itu dihitung dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Kalau tenggelamnya jam 6, terbit fajar jam 4:30, berarti pertengahannya. Berarti sekitar jam 11 atau lebih. Sampai situ batasnya. Kemudian beliau katakan, wa waktu salatil subhi, adapun waktu salat subuh, min tulu'il fajri malam tatlu'is syams. Dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Fajar apa di sini? Fajar ada dua macam. Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Fajar shadiq kata ulama, kalau kita lihat ke arah timur, di pantai atau di gunung, langit dalam keadaan cerah, itu ada cahaya putih memanjang ke atas. Lambat laun hilang. Itu namanya fajar kadhib. Istilahnya fajar kadhib, fajar dusta. Dan itu masih waktu sholat malam dan waktu sahur. Adapun fajar shadiq, fajar yang sebenarnya adalah munculnya cahaya putih mendatar. Semakin bertambah waktu semakin terang. Dan langit mulai warnanya jingga kemudian berubah menjadi merah. Itu berarti fajar shadiq. Maka beliau katakan waktu subuh sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Fa idza tala'ati syamsu, apabila matahari sudah terbit, fa amsik anis shalah, maka tahanlah untuk salat. Salat apa di sini? Salat duha.
Jadi ketika matahari terbit, baru seujung saja, tahan, jangan sholat. فَإِنَّا تَتْلُعُ بَيْنَ قَرْنَ شَيْطَانِ. Karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Ini penjelasan syaitan punya tanduk. Di antara dua tanduk syaitan, yaitu di antara keduanya. Syaitan sangat senang memposisikan matahari terbit di antara dua tanduknya. Maka saat itulah dilarang untuk sholat. Oleh karena di sini bagi yang biasa mengerjakan sholat syuruk, setelah sholat subuh tinggal di masjid berzikir, dengan sholat dua rakaat, maka sejak terbitnya matahari sampai waktu duha masuk, itu sekitar 10 menit. Sekitar 10 menit, karena sampai setinggi satu tombak pendek, sekitar 1 meter. Baru boleh sholat duha di awal waktu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua beliau katakan, wan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi SAW ja'ahu Jibril alaihissalam. Suatu hari Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Faqal, malaikat Jibril berkata, kum fasallih, bangunlah wahai Muhammad SAW, lalu sholatlah. Beliau katakan ini ketika waktu zuhur. Fasalla dhuhra hina zalati syams. Maka beliau pun bangun sholat, itu terjadi ketika matahari tergelincir ke arah barat. Tumaja'ahul asr, kemudian datang waktu asar. Faqala kum fasallih, bangun dan sholatlah. Fasallal asra hina sara dhillu kulli syai' mithluh. Dan itu ketika bayangan setiap benda seperti tingginya. Panjangnya bayangan benda seperti tingginya benda aslinya. Itu akhir waktu zuhur dan awal waktu asar. Tsumma ja'ahul maghrib. Kemudian ketika waktu maghrib, malaikat Jibril pun datang. Faqala qum shol fa shalli. Bangun dan salatlah. Wa shalal maghrib hina wajabatish syams. Maka bangun saat maghrib ketika matahari sudah tidak lagi nampak. Jadi sudah sempurna tenggelam, tidak lagi tersisa walau sedikit. Jadi kalau masih ada sedikit, seperti kita lihat bulan yang baru terbit, ya garis lengkung, cahaya lengkung, nah itu belum boleh. Sampai benar-benar lengkungan matahari itu hilang, baru boleh salat maghrib. Tsumma ja'a al-isya. Kemudian ketika masuk waktu isya, faqala qum fasalli. Malaikat Jibril mengatakan, bangun dan salatlah. Fasalla al-isya hina ghaba syafaq. Maka beliau saat isya ketika bayangan merah di langit sudah hilang. Tsumma ja'al fajar, kemudian datang waktu fajar. Faqala qum fasalli. Maka malaikat Jibril berkata, bangun dan salatlah. Fasalla al-fajra hina barikal fajar. Maka beliau salat subuh ketika cahaya fajar sudah nampak. Aqala sata al-fajr. Barakal fajr yang sata al-fajr mirip. Itu garis putih fajar sudah nampak. Jadi seperti barakah itu, al-barq itu kilat. Jadi kalau kita lihat cahaya kilat, itu seperti garis. Dan begitu mirip. Tumajahu minal ghad lidhuhri. Nah tadi hadis ini di awal menjelaskan tentang awal waktu sholat. Malaikat Jibril menyuruh Nabi SAW sholatlah. Awal zuhur, awal asar, awal maghrib, awal isya, dan awal subuh. Kemudian kelanjutan hadis ini beliau katakan, ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِّ لِلْظُّهْرِ. Kemudian Malaikat Jibril datang lagi besok harinya kepada Nabi SAW saat masih waktu zuhur. Faqala qum fasalli. Maka mengatakan, bangunlah dan salatlah. Fasalla dhuhra hina sara dhillu kulli syai' mithluh. Saat itu ternyata bayangan setiap benda panjangnya sama dengan bendanya. Nah, ini hikmahnya kata ulama. Yang pertama tadi menjelaskan awal waktu salat, yang kedua menjelaskan akhir waktu salat. Artinya masih boleh salat antara itu dengan itu. Kemudian tsumma ja'al 'asr hina sara dhillu kulli syai' mithlaihi.
Kemudian datang waktu asar, maka beliau menyuruh malaikat Jibril, maksudnya maaf, menyuruh Nabi SAW untuk salat. Kapan itu? Ketika bayangan benda dua kali panjangnya benda aslinya. Jadi salat itu waktunya dibagi tiga. Sepertiga awal, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Maka untuk salat asar, akhir waktu wajib itu sampai akhir sepertiga yang kedua. Adapun sisa sepertiganya, ini masuk waktu terlarang atau waktu makruh, atau yang menyengah jasad di waktu itu tercela. Nanti akan disebutkan insya Allah. Kemudian thumma jaul maghrib waqtan wahidan lam yazal anhu. Kemudian datanglah waktu maghrib, dan waktu maghrib cuma satu. Ya tadi, karena waktu maghrib ini sempit. Ya, jaraknya sempit. Maka disebutkan di sini seperti keadaannya. Thumma jaul isya hina dzaba nisful lail. Lalu datang lagi waktu isya, dan dikatakan salatlah. Kapan itu? Ketika sudah berlangsung setengah malam. Tadi kita sebutkan sekitar setengah 12 malam. Au qala thulutsul lail, atau mengatakan bahkan sepertiga pertama. Fa shalla isya thumma jaa hina asfara jiddan. Kemudian datang ketika waktu subuh dan langit sudah mulai terang, tapi matahari belum terbit. Mengatakan kum fasallih, bangun dan salatlah. Fasalal fajar, maka beliau pun salat subuh. Tsumma qala, malaikat Jibril mengatakan, ma baina hadaini waqtun, itulah waktu salat di antara dua waktu tersebut. Nah, inilah gambaran yang akan disimpulkan oleh penulis insyaallah taala. Jadi itulah gambaran waktu sholat yang boleh dikerjakan. Catatan sedikit tambahan, untuk waktu sholat isya yang afdal adalah akhir waktu bila dikerjakan berjamaah. Jadi dikerjakan berjamaah. Nabi kita SAW pernah menyengaja tidak keluar dari rumahnya saat waktu isya. Saat itu para sahabat di masjid menunggu. Kebanyakan mereka sudah mulai mengantuk dengan berbagai macam posisi. Lalu beliau keluar dan nyuruh Bilal untuk iqamah dan mengatakan, "Hadza waqtuha law ma syaqqa 'alaikum." Ini waktunya salat isya jika tidak memberatkan kalian. Namun karena memberatkan umat beliau, maka waktu sholat dianjurkan dikerjakan di awal waktu. Kemudian penulis mengatakan, fal mawaqitu idzan kama yali. Dari hadis-hadis tadi bisa disimpulkan bahwa batas waktu sholat sebagai berikut. Yang pertama waktu zuhur. Beliau katakan, waktuhu yabda'u min zawali syamsi ila an yasira dhillu kulli syai'in mithluh. Waktu zuhur dimulai sejak matahari di atas kepala dan sudah mulai tergelincir sedikit ke arah barat, sampai bayangan setiap benda sama dengan tinggi benda aslinya. Ini waktu awal sampai waktu akhirnya. Lalu dia katakan, mustahabbu taqdimu fi awalil waqti fi ghairil har. Maka sangat dianjurkan salat zuhur dikerjakan di awal waktu, kecuali bila cuaca sangat panas, boleh diundurkan. Nah, ketika musim kemarau sangat terik, panas, jalan kita tidak kuat, maka tidak mengapa sholat duhurnya ditunda. Tapi azannya tetap di awal waktu. Hanya pelaksanaan iqomahnya menunggu sampai keadaan sudah mulai agak dingin, tidak terlalu menyengat. Hal ini sebagaimana pernah disebutkan dalam hadis Nabi SAW di dalam hadis Muslim, yusalli dhuhra idza dahadatis syams. Wa Nabi SAW pernah salat zuhur ketika matahari sudah di atas kepala. Itu sudah mulai tergelincir.
Wa ta'khiru fil har hatta yankasir. Dan dia pun pernah mengundurkannya ketika cuaca sangat panas, sampai mulai terasa teriknya panas bisa disanggup untuk dilalui. Disebutkan Nabi Muslim di sini, idza staddal harru fa'adridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Apabila terik matahari begitu menyengat, maka dinginkanlah ketika melaksanakan sholat, yaitu geser sedikit waktunya, mungkin satu jam berikutnya selama masih antara waktu tersebut. Lalu dia menjelaskan, karena panasnya matahari itu di antara tiupan jahannam, cuaca panas yang disebabkan teriknya matahari ini di antara tiupan jahannam. Ini waktu zuhur. Yang kedua beliau katakan waktu asar. Yabda'u waqtuhu min nihayati waqti zuhri. Yaitu mulai waktu asar itu persis berakhirnya waktu zuhur. Ila sfirari syamsi, sampai warna matahari menguning. Kita bisa lihat langsung bulatannya kuning. Au ila ghurubi syamsi, atau sampai matahari tenggelam. Luka Ustaz ada dua macam. Iya. Yang pertama disebutkan dalam hadis yang kedua tadi, yaitu akhir dari sepertiga yang kedua. Ini yang utama. Tapi bila saat itu seseorang belum juga sholat asar, maka kerjakanlah walau tersisa sepertiga terakhir. Tapi dia berdosa. Kecuali dalam keadaan uzur. Apa uzurnya? Mungkin tertidur. Mungkin mencari air belum dapat. Ya, dia tidak mau tayamum dulu sampai mendapatkan air. Atau macam-macam sebabnya. Uzur yang dibolehkan oleh Allah SWT. Lalu dia sempat sholatnya hanya ketika di sepertiga terakhir waktu asar. Maka diperbolehkan berdasarkan sabda Nabi SAW dan hadis Imam Bukhari. Dia katakan di sini, man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka shalah. Maka barang siapa salat asar di akhir waktunya, walau satu rakaat sebelum matahari tenggelam, lalu dia sempurnakan sisanya setelah tenggelamnya matahari, maka dia telah mendapatkan salat asarnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi seorang sholatnya terlambat, matahari belum tenggelam, belum tenggelam, sebentar lagi tenggelam. Seseorang ini dia sholat asar, baru Allahu Akbar, dia sholat satu rakaat sampai sujud, bangkit lagi naik rakaat kedua, matahari tenggelam. Berarti di waktu asarnya dia dapat berapa rakaat? Satu. Tiga rakaatnya di waktu setelah tenggelam, maka dia mendapatkan waktu sholat. Dan apabila karena uzur, dia tidak berdosa. Tapi kalau bukan karena uzur, yaitu menyengaja menunda pelaksanaannya, dia berdosa. Walaupun dia mendapatkan sholat asarnya. Karena berdosa, mengakhirkan dengan sengaja melaksanakan waktu sholat. Lalu dia katakan, wisanu ta'jilu shalah fi awal waqti, maka sangat dianjurkan bahkan disunnahkan mengerjakan waktu salat di awal waktu tadi disebutkan, khususnya asar. Dan asar ini waktu salat yang khusus Allah wasiatkan, yang waktu asar atau saat asar disebut juga dengan salatul wusta. Seperti disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawat wassalatil wusta. Jaga oleh kalian salat-salat kalian yang lima waktu. Dan salat al-wusta, salat yang tengah-tengah. Sebelumnya mengatakan salat asar disebut dengan salat al-wusta. Yang artinya tengah-tengah antara salat malam dan salat siang. Salat siang itu setelah terbitnya matahari, itu subuh dan zuhur.
Salat malam setelah tenggelamnya, maaf tadi, setelah terbitnya fajar, maaf ya. Setelah terbitnya fajar, subuh dan zuhur. Salat malam setelah tenggelamnya matahari, yaitu apa? Maghrib dan isya. Maka asar di antara keduanya. Dan waktu itu, kata sebenarnya ulama, waktu di mana manusia sedang sangat penat hidupnya. Malas untuk aktivitas. Saat waktu asar. Sehingga menyengaja saat asarnya di akhir waktu. Maka Allah perintahkan di ayat ini agar dijaga secara khusus. Baik, kemudian beliau katakan Nabi SAW bersabda, "Alladzi tafutu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Barang siapa luput dari salat asar, tidak mengerjakannya di waktunya, maka dia seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Jadi bukan sepele. Ya, menyenyakan salat, khususnya salat asar di sini. Menunjukkan salat asar sesuatu yang sangat penting. Di hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan salat asar digandeng dengan salat subuh. Keutamaannya. Apa kata beliau? Di hadis muttafaqun alaih, "Man shallal bardain fa fi dhimmatillah." Barang siapa menjaga dua salat yang dingin atau di waktu dingin, maka dia berada dalam tanggungan dan jaminan Allah. Apa itu jaminan dan tanggungan? Perlindungan. Dan dijamin kehidupannya oleh Allah. Kata sebenarnya ulama, tidak akan disentuh azab. Yang dimatakan, dilimpahkan pahala yang besar. Dan masih banyak lagi takwil dari makna di dalam lindungan Allah atau jaminannya. Mereka mengatakan, apakah salat dua waktu dingin itu? Yaitu subuh dan asar. Subuh di waktu dingin, asar juga waktu dingin. Maka dijaga. Yang ketiga beliau katakan al-maghrib. Adapun waktu maghrib, wayabda waktu min ghurubi syams ila an yaghib asyfaqul ahmar. Waktu maghrib dimulai sejak tenggelamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah di langit seperti disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Dan juga dianjurkan maghrib dikerjakan di awal waktu. Berdasarkan sabda Nabi SAW menyebutkan, "La tazalu ummati bi khairin atau alal fitrati ma lam yuakhirul maghrib hatta tashtabikan nujum." Umatku akan senantiasa dalam keadaan baik atau di atas fitrahnya selama dia tidak mengakhirkan waktu maghrib sampai bermunculannya bintang-bintang. Itu masuk waktu isya. Jangan. Maka jaminan dari Nabi SAW, selama salat maghrib dikerjakan di awal waktu, maka jaminan kebaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau orang yang tidak pernah dusta dalam masalah janjinya. Yang keempat, waktu salat isya. Wayabda waktu bintihai waktu maghrib. Akhir waktu salat isya berakhirnya, maaf, awal waktu salat isya dengan berakhirnya waktu salat maghrib. Ay bigia bisyafaq ila nisfil lail al-awsat. Yaitu dengan hilangnya cahaya merah di langit sampai pertengahan malam yang pertama. Ini tentang anjurannya. Dan dianjurkan ya, salat isya yang dikerjakan di akhir waktunya tadi, salat isya khusus yang disebutkan tadi, selama tidak berat mengerjakannya. Dan hadisnya sudah kita sebutkan. Yang terakhir, waktu salat fajar atau waktu salat subuh. Wayabdu waktu min tulu'il fajr ila tulu'is syams. Berawal dari terbitnya fajar shadiq, tadi sudah sebutkan sifatnya, sampai terbitnya matahari. Ya. Disebutkan dalam hadis tadi. Dan sebagian ulama berpendapat
Ya. Dianjurkan salat subuh dikerjakan di awal waktu. Ya, di awal waktu dengan masa yang lumayan lama. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kunna nisaul mu'minat yashhadna ma Rasulullah SAW salatul fajr mutalaffi'at bi murutihin thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalah la ya'rifna ahadun minal ghalas. Dulu kami para wanita mukmin ikut salat berjamaah bersama Rasulullah SAW di masjid. Ya. Sambil memakai kain-kain mereka menutupi tubuh-tubuh mereka. Kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka setelah selesai salat dan tidak seorang pun mengenal kami karena suasana masih gelap. Ini menunjukkan bahwa salat subuh dikerjakan di awal waktu. Di hadis yang lain disebutkan sampai kami melihat siapa saja orang yang keluar dari masjid. Sehingga sebagian ulama menggabungkan hadis ini bahwa dianjurkan untuk salat subuh ini dikerjakan dengan waktu yang panjang. Jadi dianjurkan bacaannya agak panjang. Oleh karena salatnya juga cuma 2 rakaat. Sebagai contoh, Nabi SAW ketika hari Jumat saat waktu subuh bacaan beliau yang pertama, rakaat pertama maksudnya, yaitu surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. As-Sajdah sekitar 30 ayat atau di Quran 3 halaman. Rakaat kedua Al-Insan. Al-Insan sekitar 2 halaman. Menunjukkan bahwa bacanya agak panjang, tapi bila jamaahnya mampu untuk mengikuti sholat. Jika tidak, maka tidak mengapa, sesuai dengan kemampuannya. Karena Nabi kita suasa menyebutkan kepada para imam, dan akan ada pembahasannya khusus insyaAllah, beliau katakan, إِذَا أَمَّا حَدُكُمْ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِي مُدْعِفْ وَالنِّسَى wadil hajah akamakwa sallallahu. Apabila sallallahu dari kalian menjadi imam, maka ringankan sholatnya, karena bersama mereka ada orang yang sudah lanjut usia, ada wanita, ada anak-anak, dan ada orang yang punya hajat. Wadil sallallahu wahdahu fal yutawwil ma syaa, dan jika dia sholat sendirian maka silakan perpanjang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan ini sunnah yang diajarkan Nabi SAW bagi para imam. Jangan kemudian, saya kan hafalannya banyak, maka saya pengen baca sekali atau satu rakaat minimal 2 halaman. Wah, jamaahnya nanti lari satu persatu. Jadi Nabi kita menganjurkan untuk memperhatikan keadaan jamaah. Jangan keadaan diri sendiri, kecuali itu sholat sendirian. Baik, itulah tentang waktu sholat. Adapun berikutnya insyaAllah tentang kapan seseorang dikatakan dia diakui telah mengerjakan sholat oleh Allah Azza wa Jal, dan kapan diharuskan untuk mengkodoknya, yaitu mengerjakan di waktu setelahnya. Insya akan kita ambil pembahasannya di waktu berikutnya, bila mengizinkan. Dan mungkin ketika Ramadan pembahasan kita di hari Rabu ba'da zuhur insyaAllah. Jadwalnya hari Rabu ba'da zuhur. Ini barangkali yang bisa kita ambil faedahnya, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Silakan, Pak. Iya. Elektronik sekarang setiap masjid pasti ada itu. Betul. Penentuannya waktu masing-masing sholat itu pakai. Baik, assalamualaikum. Yang pertama, ini yang sangat dianjurkan bahwa setiap masjid hendaknya waktu penunjuk sholat itu dipastikan menggunakan jam nasional patokannya. Kalau kita lihat, setiap masjid beda-beda kan ya.
Nah, jam patokan nasional itu di mana adanya? Ini perlu. Yang pertama. Yang kedua, dipastikan bahwa jadwal itu memang mengikuti ketetapan dari pemerintah. Karena mereka yang mengesahkan hal tersebut, dan ini termasuk ijtihad yang baik atas pilihan ulama. Karena kita orang awam tidak paham ya secara waktu. Oleh karena pemerintah di setiap negara dari dulu sudah berijtihad untuk membuat jadwal waktu sholat. Kapan waktu masuknya, waktu sholat ini, sholat berikutnya, demikian. Ini yang kedua. Yang ketiga, adapun berapa lama menunggu antara azan dan iqamah, maka ini kembali kepada maslahat jamaah yang ada. Ya, maslahat jamaah yang ada, jangan sampai kemudian waktu sekian ternyata terlalu lama, waktu sekian terlalu cepat. Tapi di antara keduanya. Demikian. Ya, karena sudah masuk isya, maka maaf atas keterbatasan apa yang dan mudahkan untuk saya mengamalkannya. Apa yang tulis memaafkan di anda pun dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.